Terima kasih. Terima kasih dari... Cukup jelek, tapi cukup bagus. Oke, okay, teman-teman, balik lagi sama aku Anggara di channel Anggara Gaming. Pakai kak. Dan di video kali ini kita akan bermain Dragon City lagi ya. Dan kalian sudah lihat sendiri, itu game gua sudah di 40 ya. Angka 40 kemarin itu kayaknya kurang lebih ya, sekitar 60-an lah atau 54-56 gitu ya. Dan gua sudah menggunakan untuk heroic race sebanyak itu ya, sebanyak dikurangin lah itulah sekitar 16-20 mungkin ya. Jadi sejauh mana perkembangan gua di heroic race kali ini ya. Kemarin tuh sempet ya musuh-musuh gua itu ya ngebut-ngebut kali. Ih, suka kali mereka ngebut-ngebut kayak gitu ya. Ya, tapi ya sekarang ini kalian sudah lihat sendiri guys ya. Gua itu sudah mencapai titik puncak dan sudah berada di lab 6 dalam kurun waktu 1 hari, cuy. Dan, jadi ya ini hanya dilakukan untuk para pengangguran ya, tidak punya kerjaan ya. Ya kali orang yang ada kerjaan main game ini ya. Kalau ada kerjaan main game ini pasti kalah guys. Ya jadi ini game khusus pengangguran ya. Kalau mau dapat naga heroik ya harus berusaha keras. Kalau mau, kalau kalian kerja ya tinggal beli heroic chest. Di sini juga ada heroic chest cuy. Ya heroic dragon. Aduh bukan ya. Ternyata enggak ada guys ya. Ternyata udah hilang cuy. Padahal kemarin itu ada high chest yang isinya itu heroic chest yang isinya itu kayak heroic titan ya. Itu ya high occult. Ya itulah. Pokoknya dari sini gue juga mau buka-bukain chest yang mana yang mau gue bukainnya di iklan tentunya ya, di iklan tentunya, yaitu ini adalah chest gem chest yang di sini punya kemungkinan ya bisa dapat 1000 guys ya, pokoknya ya nggak, jangan terlalu berharap deh. Nah gue udah selesai nonton iklan barusan ya, jadi kita langsung saja buka tanpa basa-basi, tanpa berharap lebih, karena dimana kita menaruh harapan kita terlalu berlebihan itu bakal merasakan kesakitan hati yang terlalu parah cuy ya. Jadi kita langsung saja buka ya, dikasih 1000 ke nggak masalah, dikasih 1 ke pun juga nggak masalah cuy ya, nggak masalah yang mau dapat berapa. Ya terima kasih, terima kasih Deus ya. Ini adalah 1 cut pertama ya, ini memang mantap guys GG Gaming ya. Jadi ya, ya yang kedua kita akan buka ya, buka. Waduh, ah tidak, udah dikejar loh. Waduh, is ya, ya nggak apa-apa lah ya. Kita spin supaya memperjauh tingkat ke ya. Cuman satu ya. Ya, cuman satu guys dikasih guys ya, lumayan lah ya. Jadi nggak terlalu ini ya. Kita mempersingkat waktu yang diberikan cooldownnya ya. Ya, jadi di sini tuh gua balapan cuy sama orang yang nomor 2 ini dari mana sih? Dari Chili ya? Chili atau mana sih ini? Aduh, gua lupa anjing. Ya jadi ini orang mana guys ya? Jadi di sini gua tuh nggak ada orang Amerika, orang Indonesia, kecuali gua. Mungkin ya di sini tuh ya gua bakal ya cari ranking satunya cuy. Tanpa basa-basi ya. Mungkin target gua itu besok gue sudah capai di lab 10 cuy. Ya doain ya guys ya, mudah-mudahan bisa tanpa mengurangi gems gue, karena gems gue itu gue perlu banget untuk nanti di rank up ya. Di nanti selesai event ini bakal ada misi yang nanti bakalan dapet orb dari naga-naga yang ada di heroic ini guys. Jadi misalkan High Whisper Dragon nanti dikasih orbnya di quest ini ya, nanti bakalan ada 2 quest yang dimana kalian itu bukannya gitu ya, yang dimana requirementnya itu atau keperluannya yang perlu disiapkan untuk questnya itu, setiap quest kan memiliki sesuatu yang untuk dibutuhin di sana ya. Misalkan ini bisa aja, ini ada 2 quest ya. Yang pertama itu kalian perlu melevel 30 kalau nggak salah ya, 30 ya, 30 naga yang semua itu cuy, legend, heroic sama epicnya cuy, atau enggak kebalik gue ya, heroic, legend sama epic ya. Jadi kalian harus melevel 30 kan untuk heroic combat yang pertama. Yang kedua itu kalian harus melevel 35 kalau nggak salah ya, 35 ya, soalnya gue tuh belum pernah main di heroic 2 ya sampai full ya. Waktu itu terkendala gems lagi-lagi ya, karena gems, karena nggak bisa speed up apa itu namanya rank up ya. Dan juga di heroic combat 2 itu kalian perlu nge-rank up yang namanya High Whisper Dragon cuy ke level ke bintang 1 ya. Itu diperlukan nanti ya, jadi kalian itu jangan terlalu boros lah untuk
match ini ya, untuk race ini ya, kalian cukup jadi ranking 1 atau ranking 2. Ranking 1, tapi kalian harus tetap di ranking 1 lah pokoknya. Tapi kalau kalian mau ranking 2, itu pun harus lap 15 cuy, supaya dapat reward yang sama seperti orang yang berada di ranking 1 tersebut. Gitu cuy. Ya, jadi kayak gitu sistemnya ya, paham kan? Ya, jadi sini itu naga yang waktu itu gua suamen karena kesalahan fatal ya. Seharusnya gua bisa dapet gems 25 atau 50 ya, karena item collection-nya itu aduh masih baper gua. Ya jadi enggak apa-apa, kita di sini dapet Whirlpool Spirit Dragon ya. Kita head langsung ya. Dan sini itu ya ini ya, jadi di sini juga gua udah punya apokalips ya. Jadi di sini udah ada apokalipsnya juga satu. Oh iya guys ya. Jadi ini gua mau ngasih tahu, mungkin infonya enggak seberapa ya, enggak seberapa penting, biar enggak kalian misalkan numpang mampir sini enggak tahu info ya. Jadi ini bentar lagi 3 jam 57 menit tuh ada ini cuy. Apa namanya? Alliance Chest ya. Dan di sini itu yang diperlukan atau dimisikan yaitu hatchery ya. Jadi kalian harus menghatch naga-naga kalian. Mungkin kalau kalian mau keluar gem silahkan keluar gem ya, nggak apa-apa, demi aliansi chest level 6 cuy. Oke, kita buka-bukain dulu ya. Nah, kita ambil-ambilin goldnya dulu ya. Langsung setelah itu kita mau mampir ke sini cuy ya, ke like 1. Kita mampir sebentar. Waduh, naganya mereka tuh GG parah guys ya. Jadi sini tuh gua nggak bisa sih kayaknya. Bisa ya, bisa apa enggak ya, apa gua mainin ini gua ya, mana nih? Aduh bukan anjir. Oh iya, dia nggak punya light cok. Ini kali ya, ini fire flower ini bisa main nggak sih? Kalau bisa sih ya gua upgrade cuy ya, bisa sih kayaknya. Ayo kita upgrade guys ya, upgrade fire flower dragon, kita upgrade ke level 35 ya. Dan seketika berry gua habis cuy, 1M ya, 1 juta berry gua habis cok. Ya gua perlu bear itu sekitaran 30 juta cok. Astaga, tai. Oke, kita sikat ya. Mungkin ini gak bakal bisa di counter ya. Ya plus kita ganti musuh deh. Ya musuhnya terlalu berat guys. Udah sama juga anjir. Bawa apa itu ya. Nah ini masih penting sih ya. Masih mending kan ini. Gak mending juga sih. Ya coba kita sekali-sekali aja lagi ya. Sekali aja kita sekali battle ya, mungkin ini akan jadi kalah, maybe kalah ya. Waduh kan, waduh 21.000 cok. Kita guna ini nih cuy ya, magma strom 43.000. Mamam nggak tuh ya. Waduh di sini nih musuhnya kayak agak gigi gitu guys ya. Waduh ampun mak jangan ya, jangan ya. Oke, go slow. Lawan hantu. Ya, mungkin kita akan sedikit kalah di sini. Nah, guys, ya, kita akan sedikit kalah di sini, guys. Wah, memang bukan sedikit sih, memang kalah anjir. Ya. Dan di sini kita akan kalah, benar sih. Kita akan kalah sih, guys. Kita nggak bawa counter light-nya cok ya, kita punya counter light-nya cuma 2. Ini biji mitik kali nggak ada counter light cok, sumpah ya. Jadi sini bakal kalah anjir. Aduh tolong. Nah dan juga tadi itu gua dapet token cuy, token habitat 1000 biji cuy ya. Habitatnya itu tera cuy, bukan tera ya, natur ya, natur habitat 1000 cuy ya. Gimana nggak seneng. Walah, nah ini untung pas dikasih 1000 kan ya, untung pas ya. Kita upgrade ke level 6 cuy ya, kita upgrade ke level 6 ya. Ini 3 hari cuy ya. Jadi ini juga tadi itu sebenarnya di iklan itu ada ini cuy, kasih token gitulah ya, bukan token dan ini ya token cuk. Ini ya dikasih token itu buat upgrade habitat ya, lumayan cuy ya, daripada habitat yang kebanyakan tapi levelnya kecil ya. Sama dengan aja kalian dapat uang sedikit ngambilnya itu singkat padat. Misalkan kalian harus login
30 menit sekali atau enggak 15 menit sekali buat ngambil biar full. Jadi sekalian kalau kalian mau main Dragon City itu misalkan loginnya itu sejam, banyak gol yang bisa kalian dapat ketika kalian sudah mengupgrade habitat kalian mencapai level yang lebih tinggi lagi. Enggak misalkan level 1, level 2 itu masih ecek-ecek, lebih tinggi lagi lah, lebih naikin lagi ya. Jangan simpen habitat-habitat yang level 1 cuy, kecuali kalian itu simpan habitat Terra level 1, itu mah berguna, itu mah berguna cuy untuk heroic race ya tentunya ya. Dan ini gue sebenarnya mau ngasih, kenapa sih gue kasih legendary habitat di sini ya, ini legendary habitat tuh habitat yang sangat spesial guys ya. Kenapa gue sebut spesial ya? Karena ini tuh habitat yang menghasilkan banyak sekali biji-biji gold ya. Ini level 2 aja sudah 700, apalagi level max ya. Ini gua udah upgrade ke level 51 ya. Kita nunggu 22 jam, cuk. Ya, dan di sini itu kenapa gua sebut spesial, karena dia aja yang habitat elemennya itu ada kristalnya, cuy. Ini ya legendary kristal ya. Misalkan yang lainnya tuh cuman ada elemen-elemen pokok ya, cuman itu aja yang ada kristalnya, api, terra, air, nature, dark, gini apa namanya, listrik, metal sama es ya. Mungkin gue berharap ya, berharap kali SP, gue mohon nih ya, mohon ya, buatin loh apa namanya kristal-kristal gitu buat elemen-elemen yang lainnya belum ada cok ya. Jadi bisa buatin yang buat light, war gitu, buatin lah. Dan juga kalian bisa buatin kayak buat habitat-habitat yang ada di Ancient World ya, kayak ini nih, kayak Chaos, big magic, ya magic gitu, apalah, win juga. Kalian buatin lah, kreatif dikit lah ambil SP ya. Jadi ya dengerin lah suaraku nih ya. Jadi ya gua mohon ya, depannya tuh kalian buat kristal deh ya, supaya hasilin goldnya itu lebih cepet ya. Kasian loh yang lain-lain gak ada kristal nih. Misalkan gua mau buat habitat di sini ya, buat habitat di pulau kelima yang gak ada kristalnya, gak enak liatan cowok ya. Jadi di sini juga ya, kalian harus kumpulin banyak-banyak pure essence sama ini apa namanya, clock purification necklace kalian bisa dapat ketika kalian sudah mencapai level 10 di heroic race cuy ya. Jadi cukup sekian dulu informasi atau video yang gue berikan untuk hari ini ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.